Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sayuran selada di Timika ditanam dengan menggunakan sistem hidroponik. Sistem tanaman hidroponik yang ditanam oleh beberapa petani dari Pulau Jawa yang berada di Timika, Papua, sangat menguntungkan karena tidak memerlukan tanah, pupuk, dan pestisida. Tanaman sayur dengan menggunakan sistem hidroponik di Kabupaten Timika baru dilakukan oleh beberapa petani di Timika. Tanaman sistem hidroponik ini adalah tanaman yang tidak menggunakan tanah, namun hanya tergantung pada air yang berada di dalam pipa paralon berukuran 3 inci. Proses menanam dengan menggunakan sistem hidroponik ini baru dilakukan di Kota Timika oleh beberapa petani asal Pulau Jawa dan dilakukan dengan menggunakan modal sendiri. Salah seorang petani sayur selada, Muhammad Bagus, mengatakan tanaman sayur dengan sistem hidroponik ini sedikit pun tidak menggunakan bahan penyubur berupa pupuk atau lainnya, dan murni sayuran tersebut hanya menyerap air. Sebagai pengganti tanah untuk bertumbuhnya sayur tersebut, dirinya menggunakan spon karena menurutnya harganya terjangkau dan mudah ditemukan. Media tanamnya pada umumnya, kalau di Jawa pada umumnya kebanyakan orang memakai rockwool. Nah, cuma ini di Timika harga rockwool itu agak sedikit mahal. Jadi saya memakai di sini pakai apa namanya spon. Nah, spon yang kebetulan mudah didapat di sini, harganya pun dibilang bisa terjangkau gitu. Karena ini media tanamnya yang memerlukan kebutuhannya sangat banyak untuk bertanam ini, jadi memang harus yang paling tersedia apa, nah itu yang kita pakai. Sama sekali tidak menggunakan pupuk, jadi bisa dibilang hampir 100% itu nutrisi hidroponik khusus memang. Tidak ada tambahan nutrisi-nutrisi lain atau pupuk-pupuk, apalagi pupuk semprot yang hubungannya sama kimia, pestisida, sama sekali tidak. Tanaman selada ini membutuhkan waktu selama 30-40 hari untuk dipanen. Namun Muhammad Bagus berusaha mengatur waktu untuk memanennya dalam waktu 2 minggu hingga 3 minggu. Muhammad Bagus kini memiliki sebanyak 1000 pot atau 1000 tanaman sayur selada. Sayur selada miliknya ini juga biasanya dipasok ke perusahaan PT Freeport Indonesia melalui PT Pangan Sari Utama yang dalam waktu 3 hingga 4 minggu dipasok sebanyak 50 hingga 70 kg. Selain adanya permintaan dari PT Freeport Indonesia, petani selada juga menyuplai ke beberapa warung makan di Timika, termasuk beberapa hotel yang berada di Kota Timika. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.